Dalam pemungutan suara di Kalimantan Timur, perolehan suara sementara dari beberapa lembaga survei yang ada mengunggulkan pasangan Isran Hadi. Hasil ini sendiri sudah diduga sebelumnya oleh Isran Nur yang yakin dirinya menang dalam Pilgub kali ini. Isran Nur sendiri mengatakan dirinya optimis menang di Pilgub Kaltim. Dirinya yakin karena kerja dari tim suksesnya yang sudah maksimal dalam memberikan dukungan dan sosialisasi kepada masyarakat. Itu perasaan-perasaan yang belum mana aja, belum pas. Yang pasti insya Allah menang. Kalau kalah rasa-rasanya tidak lah. Optimis. Namun hasil sebenarnya belum bisa dipastikan, sebab KPU Kaltim sendiri hingga saat ini masih menunggu data resmi dari seluruh kabupaten kota yang ada. Sehingga hasil dari lembaga survei masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Dari Samarinda, Muhammad Rizki, iNews, melaporkan.